Halo semuanya, masih di Arena Indonesia Pet Show 2019. Kali ini saya mampir di salah satu stand yang menyediakan perlengkapan aquascape dan berbagai jenis ikan hias. Mbak, boleh tanya-tanya? Ini beda ya. Oke, siap. Terima kasih. Kita lihat-lihat aquascape-nya, belum ketemu sama owner-nya. Ini keren-keren banget aquascape-nya. Mata dulu, kita lihat pemandangan ikan hias air tawar, sama ada ikan dat, sama ikan arwana. Ini kepiting apa ini, Mas? Red apple. Oh, red apple. Iya. Ini kepiting red apple. Ini yang kepiting bekas sakit ini. Iya. Ini yang udah ada telurnya. Ini betina nih. Itu cewek. Iya, cewek. Ribuan ya. Nah, ini untuk kepating seperti ini. Yang ini jantannya yang ini. Ini namanya red apple ya. Red apple. Harganya 100 ribuan. Rata ini, gede kecil 100 ribu. Nah, kepiting red apple ini berukuran mini. Maksimum hanya bisa mencapai 4 cm dengan kakinya. Jenis hewan ini cocok untuk peliharaan anak-anak karena jinak dan tidak galak. Ukurannya pun kecil, jadi aman untuk anak-anak memeliharanya. Warnanya sangatlah menarik sehingga kepiting ini termasuk jenis yang sangat populer untuk dijadikan hewan peliharaan. Mas Apro, ini youtuber paling keren se-Indonesia.
Gumpul di sini semua. Mana ini video barunya? Belum, Mas. Enggak bikin. Enggak. Ini saya ketemu lagi dengan Aproy, Bang Aproy. Ini Jurassic Peace Kingdom. Saya bernyata ribuan ya kan. Mana ada. Kalian bisa subscribe lagi di channelnya Bang Aproy Jurassic Peace Kingdom. Kita lagi mampir, ini lapaknya ini. Kita mau lihat-lihat ikannya boleh kan? Iya. Dari akuarium predator. Mantap. Hey, jelasin dulu dong. Wow, kita lagi ada di stand King Aquatic. King Aquatic. Pusing lah kalau dengerin. Nah, di stand King Aquatic Indonesia ini ada ikan yang mungkin sangat jarang ditemukan di Indonesia. Namanya adalah ikan Black Arwana. Ikan ini sangat mirip dengan arwana silver, namun arwana black ini lebih mahal dibandingkan dengan arwana silver. Secara morfologi, arwana black sama persis dengan ikan arwana silver, akan tetapi perbedaannya hanya warna hitam pada bagian siripnya. Ikan arwana black ini sangat populer di kalangan penghobi ikan hias, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Ini kalau untuk harga pasarannya berapa nih Pak? Harga pasaran ikan-ikan ini? Ini ada yang 1,5. Yang ini ya, Auranti. Ini sama. 1,2. Ini 1.200. Channel ini yang kayak gini sama ya harganya ya. Ini Langfish Marble ya? Iya, Langfish Marble. Berapa? 3 juta. 3 juta. Nah, ini untuk harganya Langfish Marble ini 3 jutaan. Ini Channel Auranti kisaran 1.200 sampai dengan 1.500. Nyarinya di laut kan? Bukan, di tempat yang layak. Ini air tawar, red apple, asli Sulawesi. Dan dia ini di rawang utang. Nah, yang gelap ini jantan. Iya, sih. Oh, yang ini beda lagi? Ya, iya, sama. Tapi yang hitam ini, yang pokoknya punggungnya gelap, itu jantan. Sedangkan yang cerah kayak gini, ini, itu betina. Ini lebih gede, nggak bisa gede. Sayang Bu, 100.000 digoreng. Kayaknya di laut banyak. Mainan yuyu. Ini enggak, kalau ini galak nih, dipegang ini galak. Ini galak mau dipegang. Ada yang nyapit, ada yang ini kodok apa ini namanya nih? Apa? African bullfrog. Oh, African bullfrog. Ini African bullfrog. Keren banget. Ini harganya berapa ini Mas Aproy? Mantap ya. Ini kord. Oh, ini gedenya segede helm. Akhirnya udah maksimal ini. Udah segede gitu, kayaknya ada di buah-buah. Ini pakannya apa ini? Itu dia biasa dikasih makan ketika itu ikan mas, atau enggak tikus. Oh, tikus doyan ini. Keren, ini bisa gedenya segede helm. Oke. Hold the frog. Ini bawa juga kura-kura Brazil. Kura-kura apa Brazil? Iya. Ini tiger sama lama salamander ya? Asli Meksiko. Lucu banget. Yupi. Kayak permen ya. Kayak permen Yupi ya. Harganya berapa ini, Mas? Mantap. Ini badannya seperti permen yapi. Ini teksturnya kayak permen yupi. Keren banget. Nah, kalau ini makan. Kalau ini kasih makan apa ini? Biasa aku kasih ulam Jerman. Oh, ulam Jerman aja ya. Keren banget. Ya, keren sekali. Careful ya, don't drop ya. Oke, thank you Mas Apro ya. Oke, Mas. Mudah-mudahan tambah lancar, wis, gampang. Ntar bantu promote lagi ya. Nah, itu tadi kunjungan kita di King Aquatic Indonesia Jakarta Pet Show 2019. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.